Woi, nyapa toh? Acamu kok dinaiki elek men toh? Piye, ini apa? Kapan lahir kok? Eleh, awakmu kayak mau tak sawang kok aduh wajahmu amin diteko eh. Ini apa tuh jane? Awak ember dulu medhi bau ya? Eleh, apa tuh? Habis ya? Peh, suan lo ya? Orang, Gung. Mambung ini aku berdua Argentina sama Prancis lo. Bih, Prancis lo, kalah. Bih, ini lo, dibalik senyummu iki mesti terselubung sesuatu, Ar. Ini apa tuh jane? Cerita, aku lo santai wonge. Jadi yang mau omong lagi tenang, Gung. Ada pertemuan pasti ada perpisahan. Omonganmu kok jauh mentok, Ar. Pernahmu lo sek neng beli karo aku. Heleh, wek lo ngerti ceritaan ya, Gung. Heh, Ar. Piye, aku ki kon ngerteni ceritamu ini piye. Wong kowe lo ratau cerita neng aku. Masamu aku ki dukun sing iso rawang, iso ngerti reno apa piye. Oh iya. Piye, jadi ini, Gung. Iya, Ar. Aku mau udahan ya. Dilihat-lihat jalan kita udah gak sama. Dan aku udah capek banget sama semua yang kamu lakuin, Mas. Loh, maksud kamu gimana, toh? Kamu tuh egois, tau gak? Aku selalu kelihatan salah di mata kamu. Kamu ngomong apa sih, Ran? Waktumu, Mas. Oke, bila itu maumu. Tapi coba dilihat deh di sekeliling kamu dulu. Sebelum kamu ngomong itu, Ran. Aku gak peduli. Jalan kita udah beda. Dan aku mau sekarang kamu jalan di atas pilihanmu. Dan aku berjalan di atas pilihanku. Kamu bebas, Mas Ar. Aku gak mau berakhir kayak gini, Ran. Tapi kalau memang ini sudah maumu, aku hargai itu. Selagi ini bisa membuat kamu lega. Dan ya, sekarang kamu bebas, Ran. Berjalanlah ke arah tujuanmu. Tapi kamu harus ingat, di sini aku selalu mendukung kamu, Ran. Maaf, Mas. Makasih selalu ada dari dulu sampai sekarang. Ngono lho, Gung, ceritane iki. Oh, ngono to. Ar, ngene yo, tak omongi. Aku ki yo tau rasane dikonokne. Sakit ki yo mesti enek to. Ndane yo sesal. Sesal ki yo mesti enek, Ar. Tapi yo masalahmu iki aja nganti ganggu pikiranmu to lah. Wong, balik ning ke mau awal. Aku kan yo wis tau omong to ning awakmu. Lek setiap pertemuan iku mesti enek perpisahan. Jadi awakmu ki yo aja nganti mikir jeru to lah. Ngono lho. Omongan-omongan. Wong. Ngopi dhewe. Kancane yo dibagi lho. Tun. Ngerti kok, ngomong-ngomong. Apa sih gue bahaya ketimbang bom ledak? Apa? Udah penting. Ayo. Tuman. Setoran ini. Aku yang berisik. Awas. Ih, kopimu. Suan lo kopimu. Ya. Tak yang berisik. Ya, oke. Sik. Kadang sendu tak selalu merakit luka. Ia juga mengisyaratkan bahagia. Seperti saat itu kala ku lihat dia menggandeng tanganmu dengan penuh mesra. Kepadamu dulu aku jatuh cinta. Asa bisa bersama sepanjang usia. Saat itu engkau di tepian kota. Aku masih sendiri, kau sudah jadi miliknya.
kasih atas segala rasa. Pada hari itu pun aku turut bahagia, karena aku selalu tahu menyukaimu bukan berarti selalu memilikimu. Nyapa-nyapa malah nyaman. Aku ijane nyapa toh. Buat tak salat sedek. Selek ngene akhire aku ikhlas kabeh kayak masa depanmu. Hari baru, semangat baru, cewek baru. Mantap.